ディズニーランドに行きたいんだけど、キープはどこで打てるのコミビニでも解除でも手に入るよ。日曜日は混んでるかしらうん、やっぱり平日の方が空いていってゆっくり集めるよ。 Hai, minasan. oh ayo gozaimasu, konnichiwa, Oke, kembali lagi di channel saya, di channel video Dewa Yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang Dan di video kali ini, saya ingin ngebahas tentang uh, bahasa Jepang ya uh, Kalau kalian memahami ini, kalian akan bisa memahami uh, Apa namanya, secara natural ya, bahasa Jepang, orang Jepang secara natural Karena dalam bahasa Jepang itu banyak sekali penyingkatan ya Jadi, uh, apa namanya, hal-hal yang disingkat itu akan disingkat menjadi pendek Kenapa? Itu tujuannya agar mempercepat mereka berkomunikasi dan uh, mem, apa namanya itu mempermudah mereka dalam pengucapan. Tetapi ini akan sangat sulit bagi kita yang tidak paham. Jadi sini yang akan kita bahas adalah teru teku toku. Nah ini berasal dari mana nih kata-kata ini? Kata-kata teru teku dengan toku. Nah ini yang akan kita bahas. Ini sangat menarik sekali. Jadi bagi kalian yang masih bingung ya. Itu orang Jepang ngomong apa sih? Maksudnya apa sih? gitu loh. Nah, ini akan sangat bermanfaat sekali. Jadi, harapan Sensei tonton video ini sampai akhir karena ini akan sangat bermanfaat bagi kalian dan ini tidak akan kalian dapatkan di LPK manapun. Jadi, ikuti video ini sampai akhir sampai kalian paham dan mengerti dan kapan harus menggunakan ini, ya. Jadi, ketika orang Jepang menggunakan ini, kalian bisa memahaminya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Let's go. Oke okay, minasang, kita langsung saja bahas satu persatu apa itu teru, apa itu teku, sama toku. Apa itu? Nah ini sebenarnya ya, sebenarnya kalau kalian bisa memahami ini nanti, ini akan sangat bermanfaat sekali. Jadi kalian akan bisa berbicara secara natural seperti layaknya orang Jepang. Terus sebaliknya kalian juga akan bisa mengerti pembicaraan orang Jepang apa sih yang dimaksud, apa sih yang di apa dibicarakan gitu. Kalau kalian bisa memahami ini. Sebenarnya teru teku toku ini adalah penyingkatan dari sebuah uh, bentuk ya, bentuk nanti saya akan jelaskan dari mana ini asalnya ya. langsung saja masuk ke halaman berikutnya. Sebenarnya teru teku sama toku ini berasal dari kata teru berasal dari teiru, teku berasal dari teiku, terus toku berasal dari teoku, teokimas. Tahu ya ne? Teikimas, teimas. Wakaru ya ne? Sore wa. Oke, okay. ya, ja, sugi ikimasu. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah teiru. Teiru ini ketika kita masuk ke kaiwasa hari-hari, dia akan mengalami perubahan atau penyingkatan menjadi teru. Jadi i-nya dihilangkan. Suara i ini hilang ya. Jadi dia langsung saja teru. Teru ya, teru. Oke. Contohnya seperti ini. Misalkan mate iru yo. Mate iru yo. Mate iru yo. te mate ite ne, Sustek te mate inai de, tokane. Ini akan mengalami penyingkatan seperti ini material, material. Jadi teiru bukan ya, teiru langsung material. Soste matete ne, matete ne, matete ne, to mate nai de, mate nai de, sakini te to kan oh, ya. mudah-mudahan saya dipahami dari sini ya. Jadi teiru ini adalah penyingkatan dari teiru. Contoh penerapannya seperti ini, materi menjadi materi yo. Soste mate ne itine to matete ne to kan ya. mate inai de toka, de, はい。じゃあ次、チね、んはいじゃあ次ミサガン、キャイワニャスティーニャ、サガンアダプチャー、o k ディズニーランドに行きたいんだけど、キップはどこで売ってるのディズニーランドに行きたいんだけど、キップはどこで売ってるのウケナベサリにどこで売っているの Dokode uti dokode uti iru no? Tetapi ketika dia menjadi sebuah kaiwa, dia akan berubah menjadi seperti ini. Jadi i e di tengah-tengah ini akan menghilang atau dihilangkan. T ya. Disni rando ini kita ingat kido keep dua, dokode no. Konveni demo, kaijo demo, ini harus yo. Jadi si B menjawab, konveni demo, kaijo demo, ini harus yo. Jadi yang cowok menjawab kombini demo kaijo demo teni hairu yo. Ini teni hairu ini bisa didapatkan. You can get artinya ini ya. Jadi kamu bisa mendapatkan ya. Nah, terus si cewek jawab lagi nih. Nichiyo biwa konderu kasira. Jadi uh, yang cewek jawab lagi, Nichio biwa konderu kasira. Konderu kasira ya. Nichiyo biwa konderu kasira. Kasira ini kana ya. Kana yang sering digunakan kalau cewek itu sering menggunakan uh, kasira sebenarnya ya.

コミニでも、カイでも、手に入るよ。日曜日は、こんでるかしらうん、やっぱり、平日の方が、空いていて、ゆっくり遊べるよ。Okay、ジリパンダラバナスプリート。Okay、コモレレンカドワヤガキタバサテイク、テイキマス、テイク、テイキマス。これカ変ロバムテイク、テイク、や。Okay、チョントニアスプリニー、ジリギター、アパ、リア Perubahannya ya, ini contohnya. Jadi, misalkan, kodomo o surete iku yo. kodomo surete dengan yang mungkin sudah belajar itu, ya. Terus, surete ite kudasai Surete ite kudasai ya ini i-nya ini akan menghilang semua nanti, dihilangkan semua ini nanti i-nya, ya. terus, kodomo o surete yang ka. kodomo surete dengan ka. kodomo surete dengan ka. Oke. Okay. kodomo surete dengan ka. Oke. Okay. Ini akan mengalami perubahan seperti ini.

Jadi kalian bisa ngomong cepat kalau sudah menguasai ini ya. Oke, kalau sudah memahami ini kita coba lanjut ke penerapannya dalam sebuah kaiwa. Misalkan ini ada anak sama ibunya, anak sama ibunya yang bercakap-cakap ya. Oni-chan, obento wasurete mitai yo. Ah, oni obento wasurete mitai yo. Warui kedo, gakko made motte itte kureru? Warui kedo, gakko made motte itte kureru? Makashi to

te okimasu, atau akan disingkat menjadi teku, teku ya oke contohnya seperti ini ya ini pola dulu jadi kate okuyo kate okimas kate oite kudasai kate oite kudasai kate okimas kate oite kudasai, atau kate okoka katte okoka jadi ini iko oke ya ini uh, tk terus ini uh, apa namanya putsuke ya Nah dia akan berubah seperti ini

kate okoka. Nanya nggak ada ya, maaf ini salah. Terus di sini akan berubah menjadi katokoka. Ja, katokoka. Misalkan seperti ini. katokoka, ya. Oke, sekarang kita akan coba terapkan dalam sebuah percakapan ya. Nah, di sini ada percakapan seorang anak dengan seorang ibunya ya. Misalkan dia ngomongnya karena ini ada emosi-emosinya dia ngomong per telepon ya. Mosi, kyo, kurabu no renshu osoku naru yo. Wakatta. Ja, saiki ni bango tabetoku yo. Wakatta. Ja, saiki ni Banggo-han o ya. yo uh, Iyo, demo buku no banggo-han mo itte ne uh, Iyo, demo buku no banggo-han ne Oke, okay, baiklah minasan, itu tadi penjelasan singkat dari sensei mengenai teru, teku, sama toku Ya, mudah-mudahan bisa memahami maksudnya apa Intinya di sini sih, uh, apa namanya, penyingkatan i ya Jadi menghilangkan huruf i, itu digabungkan menjadi satu gitu jadi ini tidak terlalu susah sebenarnya kalau kalian sudah pernah belajar yang namanya bahasa Jepang tetapi bagi kalian yang baru atau dasar itu nggak bakal ngerti ini karena ini agak sedikit susah jadi kalian harus memahami dulu minna ni hongo satu dan dua baru bisa memahami ini ya oke mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian yang masih bingung ya dengan bahasa Jepang dan mungkin Sensei juga masih banyak yang bingungnya sih tetapi untuk ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu kalian uh, apa namanya, bisa berkaiwa atau bertangkap-tangkap lebih lancar lagi, oke? Okay? Terima kasih sudah menonton dan tetap support channel ini agar Sensei bisa mendapatkan 4.000 jam tayang di tahun 2021 ini, batasnya cuma lagi berapa ya? Lagi 4 bulan, kalau nggak salah dalam 4 bulan ini, kalau Sensei nggak dapat yang namanya 4.000 jam tayang nggak tahu deh, mau lanjut apa nggak ini uh, channelnya, jadi mohon bantuannya dan sukses selalu buat kalian dan tetap support channel ini, sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye